Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Duo Top dan Undercover. Sekarang kita coba untuk buat konten dengan nuansa baru guys, dengan motor Duo Purpose ya, dengan si KTM EXC400 guys, di Duo Purpose ya. Nah seperti ini guys. Seperti ini guys, motornya ya. Nah, ini banyak ya. Jadi tidak banyak ukuran 17-18, model Duo Purpose guys. Jadi untuk dua alam guys, bisa on road atau bisa pula off road tapi nggak ekstrim guys. Ya cross country lah. Nah seperti ini guys. Penampakannya ya, motor kita kali ini KTM tua guys, tahun 2009 ya. Oke, nah, seperti ini guys penampakannya ya. Penampakannya seperti ini guys, full ori 400cc, cuma sementara kita dua purpose dulu, nggak betul-betul real off-road guys. Seperti ini penampakannya ya. Oke guys, kita lanjut ya, kita coba start gitu guys. Siap ya, kita coba sambil melayat orang tua kita. Standby, continue. Oke guys, kita keluarin dulu motornya ya. Kita coba untuk di start. Lumayan besar guys, 400cc ya, KTM 2009 EXC. Yang tipe enduro guys. Tipe enduro guys. Enduro. Oke guys, kita start ya. Kita buka dulu atau buang dulu bensinnya, kita langsung start. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang satu piston Brembo, shockwrapper WP, mesin seperti ini ya. Alhamdulillah kita dapat ring radiator normal, autonya apabila panas langsung exhaust fan-nya nyala. Ini panjang depan ukuran 18, belakang 17, pakai Sinco ya, Sinco Venture Trail. Ini udah harus ganti guys, tapi nggak apa-apa lah. Brembo depan juga lampu nyala. Nah ini guys, yang depan ini double piston guys, kalipernya ya. Nah ini mesinnya ya, 500cc, kurang gear, aduh kita kurang tahu ya berapa ini ya. Ini sistem koplingnya hidrolik guys, jadi lebih enak, ringan guys. Nah ini kalau tipe enduro ada rinting atau sen, ada lampu jauh, ada ini untuk start engine, ini on off lampu, ini electric start. Nah gitu guys, kalau yang enduro memang betul-betul diperuntukkan untuk ketahanan mesin dan memang ketahanan fisik juga guys. Juga karena enduro itu di Duo Purpose
Jadi semuanya harusnya lengkap, lampu rem, lampu sen, depan belakang, dan ini ada dudukan spionnya juga guys. Gitu guys. Kita tunggu dulu ya, angetin dulu mesin. Bensin udah penuh, bensin tidak manja guys. Bisa Pertalite, bisa Pertamax, bisa turbo juga. Gitu guys. Terus sebentar. Kita naik guys. Kita lindungi. Ya, standarnya nggak lepas kok.